Namaku Aziz. Aku adalah murid di MAN 1 Pekanbaru. Aku berkeinginan melanjutkan studi di Timur Tengah. Apa kabar semuanya? Baik. Jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang pembahasan fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pagi hari ini Bapak akan mengumumkan hasil ujian kalian minggu kemarin. Nah, jadi hasil ujian kalian ini bagus-bagus semua, cuman ada yang satu yang kurang baik. Tunggu Bapak bacakan bentar ya. Cuman satu ada yang kurang baik, yaitu Aziz Devri Azhar. Yang mana orangnya ini? Ini nilainya 51. Jadi karena nilainya ada yang kurang, tolong semester depan diperbaiki lagi pada gurunya masing-masing ya. Jadi sampai di sini saja pada hari ini. Thank you.
Tunggu. Ini kan nama-nama yang lulus ke Timur Tengah. Terus nama aku mana? Kenapa masa depanku seperti ini, ya Allah? Apa masih kurang jelas? Kau benar. Aku telah menyia-nyiakan waktu yang ada. Apa yang kamu kerjakan sekarang akan sangat berpengaruh untuk masa depanmu. Aku sangat menyesal atas perbuatanku. Masih ada waktu. Kau siap berubah kan? Assalamualaikum. Aziz. Sis. Apa yang terjadi? Gak ada. Kemarin ku ngelawan sama guru, jadi nilai ku rendah. Ku sering main game di kelas, ngelawan sama guru. Guru nerangin aku gak denger, aku abaikan. Sekarang aku pengen berubah. Gimana caranya? Apa kalian bisa bantu? Iya. Tapi yuk sebelumnya kita bersihkan kelas dulu ya. Oke lah. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Eh, dulu. Nih, kan kelas kotornya udah bersih kan? Ya, oke. Bapak. Nah, ya. Kenapa? Ya, enggak masalah, enggak masalah. Sering salah sama Bapak. Ya, enggak apa-apa. Udah masuk aja. Enggak usah gitu, enggak apa-apa. Enggak masuk. Bapak, sini Pak, Bapak maafin saya, Pak. Enggak masalah. Saat itulah diriku menjadi sadar bahwa semua hal di dunia ini bisa dicapai jika diriku belajar. Aku tak ingin menjadi bodoh. Aku tak ingin menjadi malas. Aku juga tak ingin menjadi orang yang dibenci. Tujuanku adalah fi sabilillah. Aku yakin aku pasti bisa menggapai mimpi. Melepas tersusun asamu, langkah maju ke depan.